Oke, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Ketemu anak-anakku adik anak desa. Dan ini siapa? Risa. Risa anak desa. Iya, alenya brut. Oke, om-om tante. Risa belajar jadi di vlogku kali ini mengenalkan Reza ini sih nyangalas kata merot sih mengenalkan Reza ke alas ketegalan buat nanem porang guys. Jadi sini ada di pas ada di depan rumah ya cuy ya. Nah di depan rumah Reza tuh pas tuh di depan rumah Reza ini ginang-ginang. Ada alis mbak uncut nengur lah. Nanti kena, deh. Nah kalau nang, waduh kalau kita lihat Pak D lagi yang lagi bikin kebun porang. Nah ini porangnya ini udah umbi ya, ini sangat bagus banget. Umbinya ini rata semua. Ukurannya dari ukurannya ini paling nanti satu musim kayak gini kan. Nah kayak gini satu musim itu bisa paling sekitar 1 kilonan dapat. Nah, lebih loh satu musim ya, satu musim 1 kilo lah paling lebih bisa. Nah, percaya 3 kilo nyampe sudah bertukul alias bertunas. Nah cara nanamnya kayak Reza gini. Reza biar tau diwarai bertani kok malah orang kata ini. Untuk cara nanamnya pun seperti ini loh cuy. Nah jadi dibuat lubang-lubang kecil seperti biasa. Oh. Terus seperti kayak kemarin itu kata. Sampai sana. Ditaruh di atas sini lah itu anak kakung-kakung ini. Kung tarik wangi kung. Iya, sama nang aku. Ah itu loh nanti guys. Itu yang besar bosku. Oh lihat yang besar, Reza. Apa yang gini? Gede-gede nang. Mas. Sederhana, apa gini? Anu. Tadi kayak nasi bulat gitu. Enggak loh, kayak penak semben. Kalau itu mungkin sekitar 2 kilo kalau satu musim. Iya, apa nang? Mboten pareng. Ini pupuknya melimpah iki. Pupuknya melimpah, kandang melimpah. Jadi nanti kita lihat perkembangannya gimana di beberapa bulan lagi. Kan ya deket pas depan rumah kita. Jadi pas depan rumah kita itu nanti adalah kebun porang. Kebun porang. Jadi nanti diapit loh sih ya dari sebelah sana. Sana. Itu juga. Sana. Kebun porang. Sampai sini pun juga kebun porang. Sampai sini, terus di sana yang kemarin kita tanamin juga kebun porang. Mantap lah iki porang sak menika dikedine. Kelang belajar nanamu. Besok kenal jadi petani apa jadi? Jadi petani, enak. Petani porang. Enak. Besok kenal jadi petani apa pengusaha nak? Sayang, marep rene lho. Sayang. Mas maaf burung nak. Ya lagi nyit-nyit. Halo om-om tante. Reza ini baru bangun loh sih. Sayangku. Alah Reza orang gata ini. Alah Reza ini baru bangun ini enggak ceria nyaprut, sama nyaprut. Sekali nyaprut. Nyaprut. Terah puwe enak dikenek nih. Sumpen karek ngitung. Sak galer iki sumpen oleh pirang kilo ngene ya lek. Bisa. Halo Reza. Detak gendang, detak gendang, neng, hari ini cerah banget. Wih, Jan, bagus banget ini umbinya guys. Sudah bertukul. Berarti kisah galer pinten? 20? Kayak gini itu ada setengah kilo loh guys ini. Ini mungkin setengah kilo nah. Satu musim bisa 2 kilo lah.
hampir setiap orang nanam porang. Semua orang nanam porang. Karena untuk di kampungku sekitar sini ya, untuk porang menonjol, tapi untuk harga kunyit itu menurun. Gak salah sekitar pira lek? 1.200. Saya pira? Kunir. Kunir. Kunir itu harganya 1.500 loh per kilo jadi. Waduh. Kak enek aja nih. Alhamdulillah ditolong porang warga sini itu. Waduh, senangnya bukan main. Waalaikumsalam. Reza. Ya. Reza. Hei. Halo Reza. Hei. Oke teman-teman, jadi tadi aku pause soalnya. Soalnya Reza nangis minta dimiliki. Halo. Hei. Ayo nih gini lo. Gue lo. Jadi nangis minta amik sih. Gini paling nanti sekitar hampir 1,5 kilo mungkin ya, hampir 2 kilonan lah yang dikasih jarak ya. Segini lah cuy, paling ini berapa ya jaraknya ini ya, 30-50 sentinan ada lah ya jaraknya ini sana antar sini. Soalnya ini udah umbi udah gede ya, golong gede ya, soalnya nanti perkembangannya daunnya kan nanti dapat katak sekitar 20-an lah. Katak supernya 1, terus katak yang di batangnya 2, 3, 4, 5 ya, sekitar 30-an ada mungkin tuh. Kita lihat aja nanti perkembangannya gimana. Bosku. Ayo Risa Ma'am, yo Risa Ma'am. Nah, isik-isik kae lho dijimuk ne. Nah, kuwi tarisane. Sa? Dangdut tak dundang dut tak. Dangdut tak geng neng nang neng geng neng nang neng geng. Geng neng. Ye. Ye. Aksine menang. Sa? Piye nang ngene? Piye nyengir-nyengire piye? Piye nyengir-nyengire piye? Nyengir-nyengire Risa piye? Gantenge piye kenang? Gantenge piye tau gantenge Risa? Ting 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 ngono. Piye? Piye na? Piye? Ye. Dut dang dut geng neng neng nang neng nang neng geng. Geng nang neng 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 geng. Eh nyapa nam? Deh. Kenapa mam? Eh. Sa. Kenapa mam lo? Sa. Reza. Iya sih. Iya sih kae lo di kene ibu. Sabar lo. Lah iya sabar. Enggak. Sabar nak. Isi digaene ibu gek maem. Nggih. Iya, iya ngono. Ayo Mbak Dek, nek tenan Mbak Dek kae apa nak? Oke bosku. Risanya brengkeng, mau minta maaf, aku mau lanjutkan packing. Belum selesai sama sekali, usik berantakan kayak ini, Bob. Itu ada madu, ada tepung,
ada tiwul maitin, terus ada kolong kelitik, ada keripik tempe. Nah, untuk stok keripiknya tinggal segitu cuy. Mungkin kayaknya udah pesanan orang atau belum, nggak tahu, nanti kita lihat notenya, belum tahu. Nah, segitu PR aja. Aduh, numpuk banget guys. Oke cuy, jadi mungkin saja ya untuk vlogku kali ini. Jadi ceritanya tadi di depan rumah bersama Reza, ngasarin Reza jadi petani. Ya, nggak tahu lah nantinya. Kita lihat saja nanti Rezanya mau ngapain. Mau jadi petani atau menjadi pengusaha atau menjadi apa, nggak tahu lah. Kita lihat waktu yang menjawabnya. Ya, sekali lagi bagi teman-teman semuanya ya, terima kasih atas doanya yang terbaik buat Reza. Mendoakan semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Pokoknya semuanya yang terbaik buat Reza. Terima kasih ya, saya Adian Adisa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semuanya yang minat untuk keripik tempe, madu, karak diwel maupun kolong kelitik, insya Allah stoknya ada. Oke, saya Adian Adisa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cuy.